warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, yang sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak Arab ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non-alkohol dan halal di minyak Arab ibadah. Awali harimu dengan kopi terbaik di Indonesia, hanya di Sukma Kopi Indonesia. Obat kan banyak pak, itu di lemari tinggal ambil aja, tinggal ngambil doang aja nggak mau. Udah, cuma mau kuliah, udah jam segini nih, udah telat. Udah. Astagfirullahaladzim. Akhirnya gue kerja juga, gue bakalan sukses nih nanti nih. Sih pak, ganggu orang kerja aja. Bisa ntar nggak sih nelfonnya? Anakku, udah nanti juga ditelepon balik. Bapak lagi sakit, tolong dong, mau beli obat. Bapak lagi sakit, tolong nak. Kirimin bapak uang, bapak butuh. Iya, nanti ditransfer. Tapi tunggu dulu, ntar dulu, nih balik kerja. Sebentar lagi. Tunggu kenapa sih? Gak usah bawel lah. Terima kasih, udah bantu bapak. Sehat-sehat kamu di sana ya.
Udah dulu ah. Pak, bangun pak, minum obat dulu pak. Iqbal, kamu bisa kerja gak sih? Laporan salah semua, gak rapi lagi, mana hitam semua lagi, gimana mau lihatnya? Ya pak, coba deh pak, kacamatanya buka dulu. Tuh, hitam dari mana? Kacamata bapak tuh hitam. Oh iya ya. Tapi itu masih nggak rapi. Kamu kerjain lagi yang benar ya. Jadi orang tuh kerja harus rapi, yang cepat ya. Nah, kerja cepat baru dapat duit cepat, tau nggak? Apa-apa, udah kamu pulang aja. Pulang aja. Ayo, Pak, saya bantu, Pak. Tuh. Jadi saya dipecat nih, Pak, nih. Aduh. Iya, dipecat. Kamu dipecat. Nasib, nasib. Baru juga dapat kerjaan, udah sudah pecat lah. Kosan itu bingung bayar apa-apa. Nah, sialan emang tuh. Udah kerja. Gue disalahin. Hah, santai dulu bos Ridho Allah itu ridho orang tua, Cuk. Masih Pak, gangguin orang tidur aja ah. Yalah. Enak banget ah. Masih Pak, telepon juga ah. Buang aja sih ah. Obat kan banyak Pak. Itu di lemari tinggal ambil aja. Tinggal ambil doang, gak mau. Udah, cuma mau kuliah. Udah jam segini udah telat. Udah. Ya Allah, selama ini gue udah salah. Gue durhaka orang tua gue. Astagfirullahaladzim. Mohon ampun ya Allah. Gue harus pulang. Gue harus pulang. Gue harus menemukan gue. Gue harus minta maaf. Gue udah salah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah lihat tentang parodi tentang anak yang durhaka kepada orang tuanya ya. Jadi dari sini kita bisa memetik sebuah pelajaran bahwasanya ridha Allah itu adalah ridha orang tua. Ya. Jadi coba lihat teman-teman, kalau masih misalkan teman-teman hidupnya masih susah, terus tertimpa banyak masalah, mungkin salah satunya karena memang belum berbakti kepada orang tua, atau mungkin juga kita mengacuhkan orang tua. Jadi yang utama dalam hidup kita adalah kita harus berbakti kepada orang tua, jangan sesekali menyakiti hati orang tua, dan jangan sesekali pelit kepada orang tua. Karena orang tua bagaimanapun beliau membesarkan kita dari kecil hingga kita besar kali sampai saat ini pun tidak memerlukan balasan kita, tidak mengharapkan balasan kita. Tetapi kita sebagai anak semestinya harus tahu balas budi kepada orang tua.
Ingat teman-teman, jangan sakiti orang tuamu kalau kamu mau rezekimu seperti raja. Dan jangan sakiti orang tuamu kalau kamu mau diperlakukan seperti raja di dunia. Oke teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, and share video-video kita agar lebih baik banyak teman-teman yang menyaksikan video kita. Salam, bye. Gua enggak bisa jogi. Pak, ampun Bang Jago. Pak, udah mati. Pak. Dendang. Iya, tangannya dingin banget tuh beneran teh. Tangannya dingin banget itu. Iqbal. Kelihatan dia mau ketawa itu. Salah, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Apa yang kamu kerjain? Ampun Bang Jago.